Coba, mana nih yang anaknya susah makan atau GTM dan akhirnya bunda-bunda kasih anaknya vitamin? Nah, jangan salah memberi vitamin ya bun, apalagi vitabumin, karena bisa-bisa bunda malah kewalahan. Iya, jadi semenjak anakku GTM dan aku menyerah karena bingung harus pakai cara apa lagi supaya dia tuh mau makan, akhirnya aku coba beli vitabumin ini. Dan Masya Allah, gak lama konsumsi vitabumin, anakku kembali lahap makan lagi. Dan bukan hanya lahap makan aja loh bun, tetapi anakku juga jadi lebih aktif dan gak gampang sakit. Kok bisa? Ya bisa lah bun, karena vitabumin ini memiliki 3 komposisi yang baik. Di antaranya ada madu alami, ekstra ikan gabus, dan ekstra temulawak. Tenang ya bunda, vitabumin ini aman kok, karena vitabumin ini sudah bersertifikat halal BPOM sekaligus telah menjadi pionir madu ikan gabus di Indonesia dan telah meraih digital popular brand kategori multivitamin nafsu makan anak dan vitamin sistem imunitas anak. Jadi nggak perlu ragu. Adapun manfaat dari vitabumin ini yaitu untuk menambah nafsu makan, menambah berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak mudah sakit, dan meningkatkan kecerdasan. Vitabumin ini bisa dikonsumsi dari usia 1 sampai 12 tahun. Nah, berhubung usia anakku baru 1 tahun, jadi aku cukup tuang 2x2 sendok teh aja dan diminum 1 jam sebelum makan. Tidak hanya langsung dikonsumsi loh bunda, ternyata vitamin ini bisa dicampur ke dalam susu, jus buah, puding, atau makanan kesukaan si kecil. Jadi tunggu apa lagi sih? Segera atasi nafsu makan anak bunda dengan vitamin.